bagi teman-teman yang mengenalnya supaya nelpon ke nomor tersebut. Ini dia. Dari PLN memperbaiki listrik deh katanya. Mama enggak di rumah, papa enggak di rumah. Enggak apa-apa, udah izin kok. Katanya. Jadi ini juga penting untuk pendidikan sama anak ya, supaya tidak mudah memasukkan orang yang tidak dikenal ke dalam rumah. Penting juga pendidikan untuk anak, untuk memberikan nasihat kepada anak kalau ada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai apapun, sebagai petugas apapun, jangan membiarkan masuk ya. Lihat ini masuk ke dalam rumah. Satu nunggu di luar. Hati-hati ya, ini baru saja terjadi ya. Ini pelaku-pelaku pencurian seperti ini sudah sering terjadi. Ini dia. Jangan, nggak boleh masuk ke kamar dek, nanti kena listriknya, kata si pelaku pertama ini. Jadi si pelaku kedua ini tugasnya untuk mengalihkan perhatian si anak ini. Ini berjumlah kan masuk ke kamar mama ya, sama ibu aja maksudnya kan. Bayi memang anak lelah tapi 120 juta bu. Ini supaya gak kedengaran anak itu, anak ini pindahkan dulu supaya kedengaran buka lemari. Jadi ini penting untuk kita semua ya, untuk memberikan pendidikan kepada anak agar tidak mudah percaya kepada orang, siapapun dia. Jangan memasukkan orang yang tidak dikenal. Nah, ini dia orangnya, ini wajahnya. Ini pelakunya. Nah, tolong ya diviralkan ya supaya cepat ketangkap. Terima kasih.